Maaf guys, jadi aku. Oke guys, jadi hai guys, jadi aku sebelum memulai hari ini, jadi itu kalian bikin record day my life si pagi ini, tapi itu mau day my life. Kali ini aku biasa aja, tapi itu karena aku mau membersihkan di dekorasi ini, tapi itu kayaknya aku mau pindah apa sih kayak langsung aku, tapi yang ini, tapi itu mau pindah ke apa sih gak tahu, tapi pindah ke sini, tapi itu pindah ke sini, tapi itu udah lama. Oke, jadi ini kita melihat video punya Ubi ini saya aku pakai, tapi itu recordnya pakai apa sih iPad mini 2, tapi itu iPad yang satu lagi yang iPad lama, iPad besar itu suka tiba-tiba start terus banget, tiba-tiba crash start menerus apakah datanya masih aman. Jadi itu ternyata datanya masih aman, tapi itu di recordnya pakai iPad mini 2 karena aku belum beli yang kamera Canon ini, tapi itu belum beli ini guys. Kayak jam sekian jam 8.04, jadi itu mau memandi banget. Jadi itu kalian mau mandi banget karena tuh mau apa sih siap-siap guys, karena aku mau ke bawah banget, jadi tuh bermandi banget guys. Oke, kita siap-siap mandi nih. Jadi aku mau memimpin baju, tapi tuh mau mandi karena siap-siap, karena mau mandi, karena mau siap-siap mau kemana ya, kalau kayak karena siap tuh karena mau kerja. Next, jadi di sini aku mau hand sanitizer, yaitu teman-teman, yaitu jadi buat itu berarti ini ada hand sanitizer, ini adalah buat buat cuci tangan aku, buat ya cuci tangan banget tuh, buat instant tuh, ini tulisan adalah instant hand sanitizer in hand sanitizer, itu buat buat aku pakai di sini. Aku buat naruh buka ini, tapi tuh buka gimana ini bagus banget, bisa semprot kayak ini, kayak gini sekain ya, agak apa, aku basah banget. Oke, kita mau step kedua. Jadi green itu yang hand sanitizer yang kedua, yaitu yang di kanan, di tangan kanan ini buat semprot tangan, di belakang sampah barang atau yang lain. Jadi itu bisa ini kayak gitu guys. Hand sanitizer itu buat aku buat pergi ke hotel biar bisa ke kota atau yang lain itu, kayak gitu aku. Tapi itu semprot biar agak ada covid banget tuh, covid-19. Jadi kalian aku kita mau, karena di sini aku melihat isi barangnya yang mau ganti ke casingnya, casingnya lama kesini ya. Dan besok kita barangnya sampai ya guys. Next, jadi aku melihat dekorasi HP. Jadi itu casingnya diamond case, itu adalah merek iPhone, tapi itu melihat dekorasi iPhone 11, tapi itu box screennya menjadi panda. Jadi itu aku suka banget tuh, matching banget, tapi itu kayak temen aku di sekolah guys. Next, jadi aku mau sarapan roti. Jadi aku mau makan, tapi itu sarapan pagi, itu breakfast, itu roti serai kacang tuh rasanya enak banget. Jadi itu udah kayak aku nonton, dia aku makan sambil nonton, tapi itu ada yang merevers edition, tapi itu pakai okay, new Fajri Wandania. Jadi aku udah nyak orang di sana kan. Next, jadi udah jam sekitar 9.10. Jadi aku melihat insta story Jolukin, itu foto Jolukin. Aku melihat foto aku ya, ini punya teman aku, isi mobil kan. Dan di sini tuh mobil street race, street racing, tapi juga apa namanya games doang, tapi doangan. Terus di sini aku melihat di asli barang aku. Di sini aku mau mining ke sini dompet aku. Di sini ada ikas aku, ada terus iPhone, tapi sama AirPods, tapi itu hasil buat mining ke sini, tapi itu buat mining ke situ. Tapi casing aku buat casing ada Vivo sama itu casing iPhone, tapi itu iPhone ku bagus banget, itu iPhone 11 sama Vivo itu basisnya. Oke, jadi aku pindahin di sini, aku pindahin ke situ, tapi itu kok keranjang, tapi itu bosan banget sama sih sama ini, tapi itu kamu ganti kasih gua banget, tapi itu kasih aku, tapi itu hasil di sini aku, tapi hasil naruh maskeran. Jadi aku udah
Flash, jadi itu casing IO aku menjadi kekelanjangan di tempat storage organizer di seperti ini. Jadi aku kurang rapi banget. Oke, jadi itu lagi pembicara videonya kan, itu casing aku kurang rapi. Ini sudah rapi guys, jadi udah beres, tapi itu sudah selesai guys. Terus di sini aku sama AirPods sama dompet aku, tapi itu dompet uang hasil buat naruh di sini, aku takut dihilang, tapi itu kayak orang guys, tapi itu keren. Next, jadi aku mau bikin video what's in my bag. Jadi di sini aku what's in my bag dulu, karena aku buat ada charger bawah, ada charger iPhone, ada charger Vivo, ada power bank, ada dompet HP Vivo. Dan headset, ada hand sanitizer, dan satu lagi iPad mini. Jadi sebelum berangkat, jadi aku akan naik di sini karena mau siap-siap karena mau ke gereja guys. Akhirnya udah gereja aku udah beres, jadi aku mau jemput orang tua, dia masih di kafe HD, jadi itu mau mencari makan, tapi itu makan aku lapar banget, jadi itu mau menunggu lagi macet banget, karena itu gak rame-rame, jadi itu lagi mau makan, karena di sini itu gak rame, karena makannya rame guys. Nih, jadi aku mau makan dulu, di sini aku mau makan ayam goreng. Suka enak banget ya, aku suka banget, jadi aku karena kasih rasa ya karena mau makan guys. Next, jadi aku udah makan, jadi aku mau pulang. Di sini aku mobil aku lagi macet, tapi itu uang itu biar agak macet guys. Next, jadi aku makan gutang, jadi aku makan sore, jadi itu udah lama banget aku udah makan sore sih, kayaknya aku punya temen aku, tapi itu asyik buat mau makan gutang sambil menonton YouTube unboxing HP Vivo yang baru, tapi saya itu baru ya. Next, jadi sini aku mau sapu, di sini aku mau membersihkan lingkungan karena tuh di bawahnya ada potong-potong banget aku bekas good time. Jadi di sini aku bekas makan sore. Di sini aku mau menjepit videonya guys, siapa itu udah bersihkan udah beres. Jadi aku mau lihat foto aku ketutupin. Maaf guys, jadi aku ketutup hand sanitizer, aku mau bersihin dulu. Selesai, jadi aku udah bersihkan, udah selesai. Wow, amazing guys. Next, jadi sini aku mau belajar bahasa Inggris. Di sini aku mau lupa ngerjain PR, tapi itu lupa ke di hotel. Tapi sini aku belum beres itu ngerjain soal di bahasa Inggris. Tapi karena sekarang karena mau siap-siap kembali ke sekolah. Next, di sini udah jam sore. Di sini aku udah melihat, tapi itu ada dapat charger yang baru. Tapi itu adalah berarti isinya charger Vivan. Tapi itu charger Vivan yang lama. Tapi itu yang menjadi sebelumnya 10, tapi rusak banget yang warna hijau. Jadi jangan saya ganti charger Vivannya. Ganti ke charger Maxu. Yang suka warna putih. Oke guys, jadinya udah jam sekitar 5.50 di Google Tensor ini. Jadi aku udah jam 5.50, jadi itu Google Tensor guys. Jadi kali ini kita mau melihat kak, jadi ini melihat di kayak macam banget ya. Ini hasil di jual candy shore ini, tapi itu di Google aku bagus banget kalian. Kita buka, oke. Next, jadi ini kita melihat, jadi itu ini fasilitas wrapping di Indonesia forest ini, di hutan atau di forest atau tuh di shore ini. Found out itu her ini ditemukan ada shore ini banget tuh menjadi kalian menjadi oh ini Portuguese lain ya. Jadi kalau gimana saya itu mau di testing suara aku di Google Translate. Ela foi descoberta dentro dela na floresta.
Akhirnya udah beres banget, jadi itu udah jam sekitar 5.58 aku Insta Story yang tadi kayak di Insta Story Instagram aku. Ini punya mama aku, ini mami aku. Ini aku punya mama aku, yang aku namanya. Aduh, aku sekarang lupa chargerku. Aku HP aku baterai habis banget. Oke, jadi oke, ini udah selesai. Jadi ini udah jam sekitar jam 6.09. Lihat review Instastory Jorkin lagi. Instastory Jorkin ini di video ini. Jadi itu melihat Instastory Jorkin di video mobil ini. Tapi itu mobil kayak di Indonesia, di Asia, di luar negeri. Tapi itu ya temen aku di luar negeri ya. Tapi itu aku melihat dia. Next, di sini aku mau lihat Insta Story Jorkin. Di sini aku mau melihat mod foto Jorkin guys. Memulai nonton mobil di Jorkin ini, jadi itu melihat foto Jorkin ini. Jadi aku di Insta Story, jadi itu melihat seperti ini. Kayak biasa itu bagus banget. Itu kayak amazing, magic gitu ya. Itu aku bagus banget. Ini aku kedua di sini. Jadi kalau matching banget sampai ini. Ini aku magic banget. Itu kayak punya perempuan, apa sih perempuan wanita ini, itu kayak foto orang ini, jadi itu kayak magic banget deh. Di sini aku punya jogging ini, hasil foto joggingnya aku. Jadi aku belum mulai di siaran langsung, jadi itu siaran langsung, jadi itu mau lihat di sini. Ini aku bagus banget ya, aku bagus banget. Akhirnya aku coba aku menonton guys. Oke, jadi itu udah beres. Jadi ini kita udah melihat di video mobil Jorkin ini, hasil racing banget tuh buat kita. Kalian jam sekitar jam 6.37. Jadi kalian melihat di, aku pengen ganti video. Aku cerita yang tadi, yang kemarin aku seperti ini. Aku suka resume musiknya, resume play musik. Jadi aku mau resume. Nah, beberapa hari lalu aku udah bikin konten morning routine kayak gini. Tapi ada satu kesalahan yang fatal banget. Setelah aku bikin konten semuanya, aku pencet format di sini. Kalian tahu, semua isi foto dan video di kamera ini langsung hilang. Oke, jadi itu melihat kamera yang Canon M10. Jadi itu punya sama Shiva, itu kameranya temen aku. Tapi itu rusak banget tuh kamera Canon M10. Tapi itu tulisan no image, itu 32GB, itu SD cardnya aku 32GB SD card. Tapi itu tiba-tiba kamera aku hilang tuh, gak tahu kehapus atau ke format kalau kayak gitu. Ini ceritanya itu punya sama Shiva, tapi itu kamera Canon rusak banget. Kamera itu direk banget dalam udah rusak, tapi itu udah lama N10, tapi itu kamera Canon rusak banget. Oke, itu kehapus atau ke format ya. Kalau itu foto videonya udah kehapus atau ke format, itu gak tau tiba-tiba ke format atau kehapus ya. Oke, jadi kita ini aja. Jadi assalamualaikum guys. Nah, di sini aku mau hand sanitizer karena semprot tangan aku bekas kotoran. Di sini aku mau hand sanitizer, aku mencet banget guys. Aku suka deh. Nah, di sini udah jam 8.01. Di sini aku mau dengerin musik. Aku ngapain di sini? Aku sepi banget. Di sini aku mau dengerin musik, guys. Akhirnya udah jam 9.01.10. Di sini aku udah beres. Di sini aku mau nonton. Di sini aku mau ngapain? Di sini aku upload YouTube. Di sini udah beres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.